berarti Winnie Sawin teh. Siapa? Lu mana semacu-macu nih, gue sidik nemen ya. Lu jadunya semua lo kaya mengunjau sejempit ini, sempit lu sejempit semua lo itu ini mana kaya lemahnya malah kurang kadang gue. Gue kok wena kan buang mah yang paling lebih di sini sepotnya paling gue. Ke kiri kanan lo raisa berak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani ini tanam sawi nih guys, buat mainan aja, boring di rumah daripada tidur. Ini bibitnya sawi nih guys. Ini kalau dikasih payon kayak gini kan, kalau turun hujan kan dia kurang terus biar gitu. Kawan saya pun ada di bawah tuh lagi tanam lombok. Mana tadi orangnya lagi rehat, aku ingat tuh. Kae gedong pohong jane wis ana sithik kae jane. Gedong pohong. Saya di atas ini kok, guys. Di lantai 3, guys. Bawahnya kayak gitu, guys. Hari Minggu saya cuti, enggak pasang tenda. Jadi hiburannya kayak gini guys, saya guys. Ini lege sawine ana sing dhuwur ndep. Dhuwur ndep. Nanti dipindah sana guys. Sana tuh kawan saya nanam kangkung sebelah sana. Satu pot. Ini nanti kalau besar pindah di sana, guys. Ini kan nampak lagi kecil-kecil kan? Semalam hujan nih, jadi bibitnya semua tumbang itu. Semalam hujan lebat di sini kok. Biasanya tidur saya ini. Ini buat mainan. Tidur terus ya pening. Nanti kalau tidur terus ingat kampung nanti. Kalau kayak gini kan buat hiburan guys. Ini banyak nih kalau jadi nih nanti. Nanti pindah sini nih. Kalau udah panen nanti. Panen. Ah ini guys. Ini udah satu minggu tapi dia tak bagi mes rabuk. Jadi ini kayak gitu guys, nah, saya lihatkan tuh, nampak tak? Nah. Ini kalau ada mesnya itu terus tumbuh besar ini guys. Tutup lagi guys. Nah, kalau yang ini nanti kan pindah dia kalau gini. Dia dipindah sini guys. Ya. Betul-betul tanaman ini. Tanaman main-mainan ini. Tanaman mainan. Ini dulu kandang ayam. Tapi kandangnya udah jadi, ayamnya belum sampai. Ini kawan saya ini dulu yang buat ini. Dia udah pindah kerja. Dulu kan kerja tenda, sekarang dia kerja welding. Jadi dulu rencana mau buat kandang ayam. Tapi udah siap, tapi dia udah pindah. Jam, udah siap nih. Tapi paling rondino mana tandur kene kena anaknya. Kalau yang itu kangkung. Kangkung masak belacan nanti guys. Saya nampak. Nah, kasih lihat. Kangkung satu masakan aja kangkung itu. Kalau kawan saya sekali panen tuh ke bawah tuh banyak itu, kalau ke bawah tuh. Klede ada itu telo, itu namanya telo, telo, telo rambat. Jangan lupa
lupa subscribe di Zaprilia guys. Nggak salah kurang Dimas nek kok jadi ini orang anu tapi harap dikapak ya gendeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa lagi bos.